Welcome back to my YouTube channel. Oke, jumpa lagi di channel YouTube aku, teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau merekomendasikan salah satu kafe baru di Kudus yang baru saja launching sekitar 1 bulan yang lalu. Ini rekomendasi banget buat kalian untuk sekedar kongko-kongko, kemudian untuk kumpul bareng sama teman-teman gitu kan, untuk meet up, itu oke banget. Selain tempatnya yang keren, cozy dan tentunya instagramable banget, di sini juga menyuguhkan suasana yang beda nih sama kafe-kafe yang lainnya. Oke, jadi sebelumnya aku mau sedikit cerita sama teman-teman semuanya. Jadi di sana tuh kemarin tuh aku tuh emang bener-bener awalnya tuh mau niat bikin konten gitu kan, mau niat nge-vlog. Pas sampai di sana tuh emang bener-bener kaget, wow, oh my god, ternyata banyak banget nih fotografer. Dan kebetulan tuh emang aku tuh awalnya emang ada job, ada kerja sama sama teman-teman aku gitu kan. Aku pikir yang akan ngefoto aku tuh cuma 1-2 fotografer doang. Dan ternyata oh my god, di luar pikiran aku, ternyata tuh banyak banget fotografer di sana, lebih dari 9 kayaknya. Dan itu benar-benar first impression aku gitu kan, difoto sama banyak fotografer, jadi agak kikuk dan agak gimana gitu kan. Dan emang benar-benar nggak ada waktu buat sekedar pegang kamera atau mungkin pegang handphone nih teman-teman. Jadi aduh my god, ini gimana mau ngevlognya, jadi awalnya mikirnya kayak gitu. Dan kebetulan ada teman aku nih yang ngebantu videoin, tapi nggak banyak, tapi ini cukup membantu buat teman-teman semuanya untuk mengetahui gimana sih kafenya itu kayak gitu. Buat teman-teman semuanya yang udah subscribe, thank you banget, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa itu tombol subscribe-nya buat dipencet, dan tombol loncengnya juga jangan lupa buat dipencet. Nah, seperti apa sih foto-foto aku di sana, so keep on watching. Nanti dibagi 2 kelompok gitu ya mas ya, 5 sama 6, kelompok pertama 5 sama kelompok 2 6 orang. Kita pecah gak apa-apa, ada 7 orang kan, jadi yang ada di situ kelompok 1 berarti mas siapa? Mas Oki, masnya sama Adipra, nanti dibagi Adipra 5 orang. Terus ini mas ini 2, take my eyes open to forced reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Oke, dan tadi udah sesi pemotretan, ini mau ganti baju. Tadi udah sesi yang pertama. Dan inilah hasil jepretan-jepretan dari para fotografer yang nunjukin bahwa tempatnya tuh emang instagramable banget nih teman-teman. Ini dia fotonya. Oke, teman-teman semuanya, itulah sedikit video aku tentang rekomendasi kafe baru di Kudus, dan semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk sekedar mencari tempat nongkrong yang instagramable, cozy dan tentunya keren. Nah, buat yang udah nonton video ini, thank you banget. Semoga nggak bosan-bosannya buat nonton video aku selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di next video aku selanjutnya. Thank you. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen yang membangun. So, bye-bye.